Hai teman-teman, sebelum masuk ke videonya, mari kita bersama-sama support channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi yang masuk HP kalian ketika gua udah upload video terbaru, teman-teman. Oke, selamat menonton. Hai teman-teman, selamat datang di channel The Gamers. Di video kali ini gue bakalan bikin tutorial lagi nih teman-teman. Nah, di tutorial kali ini gue bakalan bikin tentang cara ngendok terbaru teman-teman. Nah, cara ini tanpa coba-coba bug teman-teman. Jadi kita nggak bakalan tereliminasi dengan mudah coy. Nah, sebelum kita mulai, kalau kalian minat untuk beli akun gue ini, kalian bisa cek ke video gue sebelumnya teman-teman. Oke. Dan di sini untuk melakukan hal tersebut kalian butuh peralatan coy. Peralatannya tuh gampang. Kalian cuma pilih karakter aja. Terus kalian pilih salah satu karakter dari yang pertama, Maxim. Atau yang kedua, Kelly, dan yang ketiga itu Ford, teman-teman. Nah. Jadi kenapa gua kasih kalian semua ini? Karena ini adalah salah satu dari tips ngendok gua ini, teman-teman. Nah, di sini gua pakai Maxim aja. Nah, oke, langsung aja kita kasih skill Kelly di sini udah. Terus kita kasih skillnya Ford, teman-teman. Nah, ini nih Ford. Oke, kalau kalian tahu kegunaannya Ford, pasti kalian udah tahu tutorialnya gimana, teman-teman. Oke, di sini kita udah pilih Kelly, Maxim sama Ford, teman-teman. Nah, langsung aja kita ke caranya ngendok, teman-teman. Dan ini untuk player yang lagi push rank tapi nggak bisa naik-naik teman-teman. Kalian bisa coba aja coy. Tapi gua saranin nggak usah ngendok ya, karena ngendok itu jelek teman-teman. Di samping jelek, sering dihina. Ini juga memperburuk profil kita teman-teman. Oke. Jadi ini untuk sekali-kali doang ya teman-teman, kalian boleh coba. Oke, pertama-tama kalian pilih ranked terus kalian langsung main aja teman-teman. Tapi harus setel karakter dulu ya. Harus pakai Maxim, Kelly sama Ford teman-teman. Oke. Nah teman-teman, di sini gua udah terbang. Jadi caranya itu gampang banget. Kalian turun di bagian ujung-ujung teman-teman. Tapi bukan ujung bagian sini sama ujung bagian sana coy. Maksud gua itu ujung-ujung yang di bagian kayak sini nih. Di Mill, Keraton, Riverside, Shipyard, atau Rimnam Village, Hangar teman-teman. Kenapa? Karena tutorial kita ini tentang ngendok di luar zona teman-teman. Oke. Dan kita turun di Hangar aja. Dan semoga aja sepi teman-teman. Nah, tutorial kali ini cara ngendoknya itu bukan ngebug, tapi kita main di luar zona teman-teman. Nah, caranya itu kalian turun di bagian ujung, terus kalian looting aja di situ, looting aman teman-teman. Oke, ketika zonanya udah menyusut, kita di situ kesempatan kita itu untuk ngendok teman-teman. Kita jangan masuk ke zona dulu, karena di zona itu banyak musuh yang berkeliaran teman-teman. Jadi kita tunggu aja di luar zona sampai menyusut ke zona berikutnya teman-teman. Jadi kenapa gua kasih Ford sama Maxim? Biar isi darah sama ketahanan zonanya itu bertambah teman-teman. Oke, di sini gua looting dulu nih. Dan tadi nge-lag teman-teman, dan ada satu musuh coy di sebelah sana. Oke, kita dapat AK. Gua agak keberatan nih bikin tutorial ini teman-teman, karena gua nggak terbiasa ngendok coy. Oke, langsung aja kita looting-looting aman dulu. Oke teman-teman, dan di sini kebetulan gua berada di dalam zona. Nah, kalau kalian berada dalam zona kayak gini, kalian nggak usah khawatir teman-teman. Nah, kalian bisa ngendok aja di bagian pinggir-pinggir zona teman-teman. Nah, pokoknya yang kemungkinan musuh kagak bisa datang teman-teman. Nah, kalau kalian di dalam zona kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Kalau kalian di luar, berarti kalian harus, misalnya kalian di sini nih, kalian harus tunggu di sini dulu teman-teman. Kalian itu harus berjarak dengan zona, misalnya kalian di sini nih. Nah, jarak zonanya itu dari situ ke zona yang ini nih. Oke, kalian paham kan? Jangan terlalu jauh dari zona teman-teman. Oke, dan gua kasih tahu, kalau udah 15 besar itu kalian kayak gini, kayak udah 13 besar nih, kalian udah bisa barbar atau perang teman-teman. Nah, karena itu dijamin bakalan plus teman-teman. Tapi kalau kalian masih takut atau ragu, kalian bisa tunggu sampai 10 besar teman-teman, atau 10 besar tapi zona ketiga dari terakhir teman-teman. Oke. Dan di sini kita ngendok-ngendok aman dulu, dan kebetulan gak dapat musuh. Nah, langsung kita kill teman-teman. Oke, di sini gua looting-looting dulu teman-teman.
Nah ini MP40 nih. Oke. Nah, oke. Sini gua udah agak lengkap nih teman-teman. Eskapal gua ada 5. Oke, apakah kita di dalam zona? Mari kita lihat. Oke, sepertinya di luar zona tapi enggak jauh-jauh amat teman-teman. Berarti kita tunggu di sini sampai zona berikutnya datang coy. Oke, dan gua bakalan skip-skip ya teman-teman biar enggak lama tutorialnya. Oke, teman-teman, dan di sini zonanya udah menyusut. Nah, kalau kayak gini kalian tinggal tunggu-tunggu aja di luar zona teman-teman. Nah, kalau kalian pakai Maxim sama Fort itu berguna sekali kalau kayak gini teman-teman. Tapi kalau di sana misalnya ada musuh atau lagi perang tadi, kalian jangan keluar dulu teman-teman. Kalian tunggu-tunggu aja di luar zona kayak gini coy. Tapi kalau di sana nggak ada musuh atau aman, kalian bisa masuk aja ke zonanya teman-teman. Tapi kalau ada musuh, kalian bisa tunggu aja di luar coy, karena aman teman-teman. Oke, di sini zonanya lumayan sakit. Kalau kayak gini, sepertinya kalian udah harus barbar teman-teman. Dan gua tadi lupa kasih tahu sama kalian, kalau musuhnya tinggal 15, terus zonanya masih besar teman-teman, atau zona pertama, itu kalian jangan barbar dulu coy. Kalau kalian mau barbar jangan dulu, kalian harus tunggu zonanya mengecil kayak zona kedua. Zona kedua dari awal teman-teman, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Kayak gini misalnya nih, bisa nih. Atau yang sebelum ini juga bisa. Tapi kalau udah kecil kayak gini tuh yang warna putihnya, kalian bisa barbar langsung teman-teman. Nah oke, di sini gua bakalan langsung cari musuh aja teman-teman. Nah kalau kayak gini udah pasti plus ya. Tapi kalau kalian mau banyak yang plusnya, kalian tinggal ngendok-ngendok dulu teman-teman. Caranya gampang. Kalau ada musuh, kalian tunggu di luar zona, terus isi medkit aja terus teman-teman. Tapi kalau udah aman atau nggak ada musuh, kalian tinggal langsung masuk aja ke zonanya teman-teman. Oke, dan di sini kita ke zona aja, dan gua bakalan coba boyahin ya teman-teman kalau bisa. Oh, slow. Nah nih, nggak apa-apa nih, nggak masalah. Kita pakai Fort sama Maxim coy. Aduh, nge-lag coy, nge-lag. Jaringan gua nge-lag teman-teman. Dan di sini Fort gua masih level 4. Kalian usahain itu upgrade sampai max ya teman-teman, biar. Oh, aduh, mede. Kok rip aim bener ya tembakanku. Oke, di sini kita coba barbar aja teman-teman. Aduh, walaupun main gua jelek, tetap bisa ngekill coy. Aduh, jaringan ngelag sumpah parah. Ada musuh nih, langsung tewas gua. Oke, mana-mana. Let's go, looting coy. Dan di sini kapasitas gua dikit banget karena gua nggak pakai Paloma coy. Biasanya itu gua pakai Paloma supaya kapasitasnya nambah, teman-teman. Dan di sana ada skepal, berarti ada yang perang tadi coy. Langsung aja kita rush, teman-teman. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. Waduh, ngelag sumpah. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off. Waduh, ngelag sumpah. Jangan sekarang, please. Jangan sekarang. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yell. Aduh, mati dah gua, fix mati dah gua. Aduh, nge-lag parah. Oke, di sebelah sana ada musuh, teman-teman. Sudah aman bagian sini nih. Kita tunggu-tunggu aja, teman-teman. Dan kalau masalah zona, gua udah merasa aman. Udah ada fort gua. Oke deh, musuhnya satu di sebelah sana, satu di sebelah sana, coy. Satu udah maju tuh, dia pasang es batu tuh. Waduh. Aduh, kok bukan gue yang kill, tukang sampah nih, bocah ambil.
break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place. Now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I'm just gonna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way, even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side. I will decide my fate and die. We'll never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Aduh, mati aja lah, please. Waduh, nge-lag. Bapak. Oh, untung aja mati, coy. Nge-lagnya pas boya dong. Oke, di sini kita boya, teman-teman. Walaupun ngendok tetap bisa boya, coy. Itu kelebihan dari tips ngendok gua, coy. Kalian bisa coba aja. Semoga kalian bisa naik master, teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa dibantu like, share, dan di-subscribe, teman-teman. Karena semua itu gratis, jadi mohon bantuannya. Berisik, coy. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.